Kepada Allah, bagaimana kita kepada sesama kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita perlu memahami ini, karena ini menjadi dasar, menjadi titik tolak dan tolak ukur kita melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, secara singkat ingin saya katakan, arti mengasihi Tuhan itu ialah dengan hidup secara totalitas. Jadi mengasihi Tuhan secara dengan hidup kita secara totalitas, artinya segenap hati, segenap jiwa, akal budi kita tidak bercabang itu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Nah, itulah yang kita sebut mengasihi Tuhan. Gereja Kristus Ramani Indonesia nomor 162, 163 dan 164 tentang peneguhan pendeta dan pentabisan pendeta GKRI Jemaat Diaspora Kupilas. Menimbang 1. Surat permohonan gembala sidang GKRI Jemaat Diaspora Kupilas tertanggal 20 Oktober 2016 nomor 9 perihal permohonan peneguhan dan pentabisan pendeta. Tata Gereja GKRI Pasal 24 Butir 1 dan 2. 2. Tata Laksana GKRI Pasal 31 Butir 1 sampai 3.
memperhatikan satu surat pernyataan menerima panggilan Tuhan untuk melayani sebagai pendeta di GKRI. 2. Syarat-syarat yang telah dipenuhinya sebagai seorang pendeta GKRI. Oleh karena itu, diberikan kepadanya hak menggunakan jabatan pendeta serta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Demikianlah surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2016, Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia, Pendeta Sejamudin Agumai, MA Ketua Umum, Pendeta Hailihia STA Sekretaris Umum. Tembusa, yang terhormat Gembala Sidang GKRI Jemaat Diaspora Kopilas, yang terhormat Majelis Daerah GKRI se-Indonesia, yang terhormat Dirjen Bimas Kristen Protestan Kemenag RI, yang terhormat Pembimas Kristen Provinsi DKI Jakarta, dan yang kelima adalah arsip. Maka saya minta saudara yang akan dihabiskan kembali ke depan. Masuk pasir. Yang pertama, apakah saudara yakin Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pendeta di GKRI? Apa jawab saudara? Iya, saya yakin kepada anugerah Tuhan. Kedua, apakah saudara yakin sebagai dasar pekerjaan saudara yang kudus ini bahwa Alkitab adalah firman Allah satu-satunya ukuran iman yang benar? Apa jawab saudara? Iya, saya yakin dengan sungguh. Ketiga, apakah saudara akan setia melakukan tugas sebagai pendeta berdasarkan panggilan Tuhan dan ajaran firman-Nya serta anggaran dasar dan tata gereja GKRI? Apa jawab saudara? Iya, saya berjanji dengan setia. Demikian ikrar berjanji setia saudara di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan, dan hamba Tuhan. Serta ya. Janji setia pendeta yang diteguhkan di hadapan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, serta pimpinan sinode dan majelis daerah, majelis jemaat dan jemaat GKRI, saya berjanji bahwa 1. Saya percaya firman Tuhan dan akan hidup menurut firman Tuhan serta memberitakan isi Alkitab sepenuhnya. 2. Saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebaik-baiknya serta bertanggung jawab. Saya akan memberikan teladan dalam kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan dengan sukacita menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada saya. Saya akan menaati tata gereja dan tata laksana GKRI yang telah ditetapkan oleh sidang sinode sebagai pedoman kerja dalam pelayanan. 3. Saya akan menaati dan menghormati gembala sidang dan pimpinan sinode maupun majelis daerah GKRI serta berkonsultasi dalam melaksanakan pelayanan. 4. Saya berjanji dengan tulus hati. 1. Saya tidak akan mengajarkan atau mengembangkan pengajaran sesat yang bertentangan dengan Alkitab dan pengakuan iman GKRI. 2. Saya tidak akan memecah belah jemaat dengan menyebarkan isu atau menghasutnya. 3. Saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. 4. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan nama Tuhan dan tidak bermoral. 5. Saya tidak akan melalaikan tugas saya sebagai pendeta di mana saya ditempatkan, melainkan akan mengutamakannya untuk kemajuan dan pengembangan GKRI serta kemuliaan namanya. 5. Apabila saya ternyata bersalah melanggar firman Tuhan atau salah satu dari janji setia ini, maka saya bersedia dinasihati atau ditegur oleh pimpinan sinode, majelis daerah, atau gembala sidang atau secara bersama-sama. Demikian pernyataan janji setia ini saya ucapkan dengan penuh kesadaran dan tanpa ketenangan dari siapapun juga. Amin. Saya mau panggil ya
Ibu Esther, tapi apa? Saya mau tanya Ibu Robert, Ibu Pati, ya di samping masing-masing ya. Lebih berat. Nah, namanya saja sudah pendeta, saya katakan lihat semua di situ. Yang melihat orang bukan pendetanya saja, ya, bukan bapaknya saja, tetapi siapakah dia? Jadi saya mau tanya kepada Ibu Esther, kepada Ibu Robert, kepada Ibu Pati, apakah akan menugaskan bahwa bapak ini menjadi pendeta? Kami menunggu. Sebagai kerat akan mendukung bahwa bapak ini akan mengambil tugas sebagai pendeta. Ya, tanpa dukungan ibu-ibu semua, mereka tidak bisa banyak berbuat. Ya, maka perlu ada dukungan, bayaran doa, dorongan, semangat saudara-saudara menjadi pendeta dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin. Jalanku melayakan Tuhanmu, Masterku Yesus, sorak-sorak untuk Tuhan. Selamat untuk pemerintah. Terus kami akan penyerahan SK. Puji Tuhan. Selanjutnya pada pendeta Robert Siringo-Ringo, berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Dan yang terakhir Pendeta Fatiasa Telam Banua, mari berikan sorak-sorak. Selanjutnya tunggu Pak, selanjutnya para pendeta memberikan selamat mulai dari Pak Ketum, Ibu Gembala, Sekretaris MB, Ketua MB DKI Jakarta, terakhir yang bicara. Selamat untuk Bunda Fati, Oh,